padahal lah duitnya kurang gitu. Yo yo apa iya iya aku nih ada kata lah gelem nih. Kalau kata ragu lebih dah. Kalau ragu kalau kata ngetel. Ngetel. Iya kok. Gak bisa. Karena kamu harus kata serakah. Serakah. Jadi mereka tuh yang tidak mau. Jadi serakah kau nanti kalau buat saja. Eh, dukun gilas enak ya sebenernya. Terus, bagian bel mana? Nah, tiba saya terakhir makan bakso. Manis. Tau ngerti? Tau ngerti? Tau ngerti? Ya, 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 ya. Kan moyang. Eh, kamu. Ya, kamu. Sini. Mbak baru saja mendapatkan isukan bahwa kamu ini telah dalam masalah yang sangat besar sekali. Jadi, kamu harus segera ditolong. Kalau enggak, nanti saya akan dulu. Isukan itu berkata bahwa kamu akan tidak bisa naik kelas. Namun itu memang kembali sampai 3 tahun berturut-turut. Apa 3 tahun tidak naik kelas? Iya. Mbak, tak bisa tahu. Tahu dong. Boleh makan. Bukan. Oh, kami bagaimana, Mbak? Oh, Mbak juga sama. Nanti kalian akan terjadi kesalahan. Lorin lan di syuting mesti. Lantas apa yang kami lakukan, Mbak? Tolong kami, Mbak. Le Bu, Mas Dep yang nyeliti-nyeliti. Elek-elek. Dinam kita. Oke. Mbak akan berdoa. Jeblon apik. Untuk membuat sing apik dukune tok gitu ya. Eh. Ya lu hatinya. Pengilek yo. Enggak ada kan uang kalian. Ya. Ngilek kone. Eh, anak punya lepak kering. Oh, gilingnya lek. DJ. Kalian. Pade-pade. Gilingnya lek. Pade-pade. Pade laku lek. Serta barang-barang mewah yang berada. Pade-pade. Tinggal lo jepai. Tinggal lo. Dia punya jawab itu. Yuk, enak lu. Nonton. Hobi. Apa? Sempak. Ya, terus. Jajan mas. Babi mas. Sempak mas. Jajan mas. Minum mas. Hasil mas. Bangkok mas. Jadi itu. Syaratnya. Syaratnya itu harus kalian penuhi. Mau? Mau, mau, Mbak. Besok kami akan datang lagi kemari dengan uang yang banyak. Oh, besok. Hei, tapi satu lagi. Ya. Kalian, minimal tiap orang harus bawa satu juta. Ditambah barang-barang yang mewah berada tersebut. Mbak akan kasih kalian dulu seorang terserah yang kalian mau. Saya sini tau. Eh, tapi untuk ilmu itu harus ditebus dengan sesuatu karena itu harganya sangat mahal sekali. Saya khawatir, Mbak. Saya sendiri.
Baik, Mbak, kami tidak akan mencari lagi siapapun. Ya, baiklah. Sekarang kalian boleh pulang. Jangan lupa besok mandajar berapa empat kalian bisa ke sini Bali. Ya, awal ini dapat cuma satu kali manfaatkan. Baik, kami pulang dulu ya, Mbak. Selamat malam. Wes ora apa. Selamat yo. Hati-hati. Mereka pun pulang ke rumah dan menemukan perkara ini dalam kesenjangan. Terima kasih. Yang kira anjar gitu. Ke hostel. Sino. Telu. Seket. Setelah itu Rio pergi ke taman. Setelah itu Rio pergi ke taman untuk tidur. Namun sebelum Rio mengumpulkan semua barang-barangnya yang berharga seperti mochinya yang disalut emas dan yang mahal-mahal, setelah itu tidak diberikannya pada suku. Dia berpikir bahwa sing kuk tau kene ya merane anu to Bu sing beli sate kuku gede manut sapa menemannya iki anu lho oh sing ngene oh sing ngene sate gratis kan isin to gede Lukman wae
duit sih. Teman-teman ngantuk. Ngajian ini ngantuk. Kok ngantuk ini kok ngajian? Patok eh malaikat. Dicek ada. Awas. Kalau bus patok ra ono. Minum komi. Yat, maju yat we yo. Kowe to sing lucu iki. Ning awak betel iki. Yo, kira kau weta, cin, kau sangat lagi cin kecus. Lah yo, aku semua. Yo, dah isokan. Mesti. Lah. Raisin. Lagu raisin ya tane. Ya tane kaya raisin. Lah ini ngarep, ngarep tu raisin. Nak, nak isin ya beri. Eh, orang iblis duit ini lah, no. Beda lu di rumah aku menjegui. Asuh, eh, yuk. Aku menjegui. Nah, malek darah. Malek. Tahu, lu, saya penculik. Lalu mereka teman dan iblis pun pergi. Keesokan paginya, bangun tamu dan segera berdoa. Harinya paginya tuh. Keesokan harinya paginya. Namun ketika dia melihat tumpukan uang yang diletakkan di atas mejanya, hatinya langsung terseret ke dalam percobaan. Dia lalu sibuk menghitung uangnya. Dia memutuskan untuk mengikuti kata hatinya dan akan mengambil semua tabungannya untuk digendakan. Dia ingin memberikan kejutan bagi keluarga dan teman-temannya. Dia nanti pasti akan dipuji-puji. Itulah yang ada di pikirannya. Setelah mandi dan sarapan, dia langsung menuju bank untuk mengambil jumlah uangnya. Lalu bergegas menjumpai sang dukun bersama Wendy dan Bagas tepat jam 8 pagi. Mereka pergi keluar kota yang jauh di suatu desa yang terpencil. Setelah menyerahkan semua uangnya pada si dukun, mereka disuruh doa umat kami sambil memejamkan mata di suatu tempat yang sunyi di pinggir kali. Diam-diam si dukun meninggalkannya. Setelah lama menunggu, mereka terkejut karena si dukun ternyata pergi. Mereka akhirnya terpaksa menjadi pengemis dan hidup sebagai gelandangan di kota itu. Mereka merasakan kerasnya kehidupan sebagai orang miskin dan orang buangan. Mereka teringat akan keluarga yang sangat menyayangi mereka dan bertekad untuk kembali. Namun takut untuk kembali karena merasa telah bersalah dan berdosa. Karena tidak memindahkan kondisi Roh Kudus dan nasihat orang tua. Setelah mengumpulkan sedikit uang, mereka lalu bertekad untuk kembali ke rumah mereka. Dan dia menanggung segala hubungan sekalipun. Apa dan mamanya telah akan marah besar dan mengusir mereka dari rumah karena kenakalan di negeri. Ya sekian jadi drama aku menyesal. Duwe. Sok wes. Keren sih ini ya. Ya, penonton inilah sekilas cerita drama aku menyesal jadi apa ini? Ambil positifnya saja. Ambil baiknya. Jika ada kata-kata atau sesuatu yang buruk, jangan ditiru. Jadi drama ini bisa disimpulkan bahwa ada beberapa amanat yang dapat kita tarik dari pementasan drama ini. Yang pertama, kita jadi orang jangan serakah. Punya satu, ngambil lagi dua, punya dua, ada tiga, dan seterusnya.
dua anak lebih. Baik. Jadi orang jangan percaya pada hal-hal mistis seperti pohon. Cacatnya adalah suatu hal. Mas Bali kena terus. Jangan jadi malaikat. Sekian drama yang kami pentaskan. Semoga bisa. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.